Assalamualaikum, ketemu lagi sama saya Oka Baroka. Gimana kabarnya guys? Sehat bukan? Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini teman-teman akan saya ajak untuk meliput acara kegiatan FKPK Kecamatan Sawan, yaitu berupa BCM atau bisa diartikan bermain, cerita, dan menyanyi. Untuk itu, bagaimana keseruannya? Ayo langsung aja kita ikuti liputannya. Come on! Acara kali ini yang diadakan oleh FKPK Kecamatan Sawahan adalah untuk memberikan solusi gimana supaya cara mengajar kita anak-anak itu tidak merasa jenuh dan tidak merasa bosan. Mengajari itu dengan tersenyum, jadi jangan diawali dengan nada marah. Masuk. FKPK Kecamatan Sawahan. Ya, kami kelas siji jahe bun. Oke. Pokoknya pokoknya melbu, yang penting berangkat. Orang ini seneng musik dan suara. Ada nggak rumah-rumah yang seharian suara musiknya bunyi terus? Pakai lagu saja. Naik, naik ke puncak. Limo sih betul dari luru jangan naik banyak. Enggak sih betul kantor di kapok. Ulama kameranya. Bersalaman, assalamualaikum. Namanya siapa? Dari TPK mana? Oh, yang sebelahnya itu toh. Muridnya berapa? Assalamualaikum. Oke, tanya namanya siapa? Dari TPK mana? Ya oke guys, terima kasih telah menonton dan menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat dan dapat diambil hikmahnya. Saya berpesan, jauhi narkoba, tegakkan sholat 5 waktu, dan jalin tali silaturahim. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, namanya siapa Bu? Ibu Agi ya? Adim. Adim ya, dari TPA? Ya, Miftakul Jana. Miftakul Jana. Gimana Bu? Kesannya setelah mengikuti acara tadi Bu, gimana Bu? Senang sekali. Terus bagus untuk mendidik anak-anak itu. Gitu Bu ya? Iya. Oh iya iya iya. Itu tadi sudah beli CD atau belum Bu? Apa? Beli CD juga tadi? Oh, oh iya 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 iya. Ya semoga nanti bisa diaplikasikan di TPA-nya itu ya, iya. Miftakul. Tahun jana. Oke. Ya Bu, matur nuwun Bu nggih. Yeah. Selamat. Assalamualaikum. Ustaz. Waalaikumsalam.
dari TPA mana Ustaz? TPA Al-Karim. Al-Karim Simong Gunung Keramat Barat. Barat. Oh ya Ustaz. Mohon maaf namanya siapa Ustaz? Namanya Ustaz? Ustaz Muslimin. Oke. Tadi setelah mengikuti acara tadi gimana? Kesannya gimana Ustaz? Alhamdulillah sangat bermanfaat sekali. Sebagai guru TPA. Karena materinya sangat untuk tambahan supaya Ustaz punya pengajar sangat bermanfaat sekali untuk mengajarkan pada anak didik kita yaitu TPA. Oke gitu ya. Jadi sangat bagus sekali Ustaz ya. Bagus sekali materinya. Oke. Materinya sangat bermanfaat. Ya. Ya oke Ustaz. Terima kasih ya atas masukannya. Assalamualaikum Ustaz Muslimin. Assalamualaikum. Dari TPA mana, Bu? Baitur Rahman, Pakiswetan, Pakiswetan Surabaya. Nggih. Pakistan nggih. Iya. Terus pun Bu, gimana setelah mengikuti acara tadi kesannya gimana, Bu? Alhamdulillah ya. Sangat luar biasa. Iya. Bisa menambah wawasan kita ya. Untuk mengajar di TPK. Oh, gitu nggih, ya, jadi waktu kita mengadakan pembelajaran di TPK, anak-anak berharap tidak bosan, ada perubahan menuju ke yang lebih baik dan lebih berwarna. Oh ya. Gitu ya Bu. Gimana tadi biar nggak bosan? Kemudian ya, ada perubahan, ya. Ada kemajuan supaya anak-anak itu nggak monoton, nggak bosan. Iya iya. Ya. Ada perkembangannya. Itu Ibu ya. Iya. Selain itu, apalagi Bu? Barangkali ada masukannya, kesannya apalagi Bu? Kesannya ilmunya sangat bermanfaat semua Pak. Iya. Oke. Jadi untuk pembelajaran kita juga yang sebagai guru mereka. Iya. Mereka juga belajarnya lebih nyaman. Gitu. Jadi acaranya tadi sangat bagus sekali Bu ya. Iya. Oh, okay. Mantul. Tambah lagi nanti di TPA untuk anak-anak kita juga sangat bagus. Oh gitu ya Ustazah. Kita bisa terapkan untuk anak-anak di rumah juga. Oke. Sip. Oke Ustazah. Realisasikan lagi nanti di lain waktu. Oke. Mohon maaf asmanya Ustazah siapa? Oh saya Ninik Sri Utami. Ustazah Ninik Sri Utami. Ketuanya ini. Oh ketua. Ketua TPA Ustazah. Oh geng. Namanya siapa? Saya Dini. Ustazah Dini. Ustazah Dini. Ima Pak. Ustazah Ima ini. Ervina. Iya. Oke. Ustazah Ervina. Oke. Mantep malih ya. Oh geng. Oke, matur nuwun sangat, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.